Hijrah itu berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalani aja sampai beres biar sukses. Hijrah itu berproses dan berprogres. Maka kalau sekarang titik kita sudah di sini, maka naikin lagi, bikin tantangan yang baru, keluar dari zona nyamannya. Merasa kita akhirnya sudah bekerja, pulang, aduh Ustaz capek nih, gak ada waktu buat kajian. Bukan gak ada waktu, kitanya yang gak nyediain waktu, brother. Seorang laki-laki seandainya dia tidak mau datang ke kajian, lantas kita mau dipimpin dengan apa? Dengan ilmu apa? Pentingnya ilmu agama di keluarga ketika itu, maka wajib bagi seorang laki-laki untuk cari ilmu. Datang ke kajian, belajar, kemudian baca-baca buku, wajib itu kayak. Banyak tidur ini nyiksa suami juga. Laki-laki banyak tidur asli brother, nyiksa ke kitanya.